Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus masjid Bagus Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 27 Januari 2023 tepatan 5 Rajab 1444 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.57 WIB. Salat Jumat ke-203 di Masjid Bagus Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah Muazin Bapak Haji Mulyadi Hamra, Muasirul Bapak Sutawa Haji, Khotib dan Imam Bapak Ustaz Muhammad Amin SPDI. Masjid Bagus Salam sampai dengan Jumat tanggal 27 Januari 2023 saldo kas Jumat lalu minus 23.351.750 rupiah. Infak Jumat tanggal 20 Januari 2023 sebesar 1.171.000 rupiah. Penerimaan sedekah dari tanggal 20 sampai dengan 27 Januari 2023 sebesar Rp3.950.000 rupiah, pengeluaran sebesar Rp3.986.700 rupiah. Total saldo kas pertanggal 27 Januari 2023 minus Rp22.217.450 rupiah. Kas badan amal kematian Bagus Salam sampai dengan Jumat tanggal 27 Januari 2023 saldo BHK Jumat lalu tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp37.677.000 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran, penerimaan Rp200.000 rupiah, pengeluaran 0. Total saldo kas BHK per tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp37.877.000 rupiah. Jamaah Masjid Bagus Salam yang kami hormati, bahwa pembangunan ruang TPA saat ini masih terus berlanjut. Untuk jendela kaca telah dipasang keramik tangga sedang dikerjakan. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat pagar masjid akan direnovasi dengan memperoleh bantuan dari PUPR. Ya, semoga Allah SWT meridhoi pembangunan ruang TPA dan pagar masjid tersebut. Amin ya robbal alamin. Diharapkan kepada jamaah salat Jumat agar mengisi saf-saf yang masih kosong di bagian depan, dan bagi yang membawa HP agar sementara diserahkan demi menambah kekhusyuan salat berjamaah kita. Para jamaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Enam dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Bagus Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah serta dijauhkan dari wabah penyakit. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
ومولانا محمد. اللهم اقبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المسلمين واهدهم على دين الخير إلى خير ويرى خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأبهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين، سلام الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang muttaqin di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita atau setelah kita menjalankan sholat fardu lima waktu, kita terbiasa berdoa dengan doa: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahu bi ahsani ma kana ya'mal. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masyarul hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya soleh dan solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ba'dul umur fi ta'atillahi wa Allah. Amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah menjadi berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah Subhanahu wa taala dapat mencukupinya. Bagaimana tidak, jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa tercukupi. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dibanggakan. Rizki yang halal merupakan tanda kebahagiaan. Ma'ayyurul mawirin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah bersifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kekurangan, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW berkata, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qadna Allah bima adahu." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa hidup qanaah? Dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yang mana beliau bersabda, "Untuk ila man asfala minkum wa la tamru ila man huwa fawqakum wa huwa adar an la tasdaru ni'matullahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian, hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Juga mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Dan orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Masyaallah hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah tawfiquhu ila Allah, yakni mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman,
di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaghfirkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang kafir, jika kamu menolak agama Allah, niscaya Allah akan menolakmu dan meneguhkan kedudukan. Masyaallah hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Al-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang mencari ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Adapun yang keempat adalah halalatul ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Nabi baginda kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Talabun makun nafihi wajada halawatal iman." Ayyakun Allah wa Rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakrah ayyakuna fil kubur kama yakrah ayyuhulaba minna. Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selain. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Masyaallah hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, menaah, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul akhlaq. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yattadil mutaqin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهل به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذكروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعه وحضور الجمعه والجماعه، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه قدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي
Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warḍa 'an al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladzina qadaw bil-haqqi wa kanu bihi ya'minun. Sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyid ashabi nabiyyika ajma'in wa al-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur man nasarad-din wa aghfir man qadara al-muslimin. Allahumma ahlik al-yahud wa al-nasara wa al-kafara wa al-mushrikin. Allahumma aminna fi nurina wa aghfir ulata umurina واجعل لهم ولايتنا في من خافك وارتقى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والامتحان وسوء الفتن وظهر الفتن وما ظهر عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ma'asyar al-Muslimin, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيها الصلاة